Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Surau TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai hadis keberapa kita? Lupa. Hadis ke-7. Alhamdulillah masih ingat. Walaupun kemarin libur ya. Mohon maaf yang sudah datang yang tidak mendapatkan info. Sebenarnya saya sudah berusaha menyampaikan info tersebut via medsos ya. Via medsos. Mohon maaf. Sebenarnya sudah saya hitung-hitung, karena itu saya baru pulang dari Solo. Sudah saya hitung-hitung kira-kira nanti sampai di Purwokerto jam sekian, istirahat sebentar, berangkat. Ternyata kondisi berbicara lain. Kondisi berbicara lain, akhirnya terpaksa gak bisa ngisi, mohon maaf. Dimaafkan. Alhamdulillah. Gak usah nunggu lebaran. Kita sampai hadis yang ke-7, yaitu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimas saghiru 'alal kabir, hendaklah yang kecil mengawali salam kepada yang besar. Wal maru 'alal qa'id, dan hendaklah yang berjalan mengawali mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan rombongan yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang rombongan jumlahnya lebih banyak. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan ada tambahan dalam riwayat Imam Muslim, warraqibu 'alal mashi, dan hendaklah yang naik kendaraan menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Pada pertemuan terakhir kita sudah sedikit membahas tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa? Abu Hurairah. Namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Bagus.
Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Kita telah sampaikan biografi Abu Hurairah. Maka hari ini kita akan mengkaji kandungan dari hadis ini. Hadis ini berisikan salah satu di antara sekian banyak adab salam. Salah satu di antara sekian banyak adab salam. Karena kita tahu bahwa salam itu adabnya enggak cuma satu. Kalau enggak salah pada hadis yang pertama, ya, pada hadis yang pertama, maaf dimatikan non sewu. Pada hadis yang pertama ketika kita membicarakan tentang hak sesama muslim, saat itu ketika melewati hak mengucapkan apa? Salam, saat itu kita sampaikan beberapa adab. Dan salah satu adabnya apa yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu adab berkenaan dengan siapa yang seharusnya memulai mengucapkan salam. Siapa seharusnya yang mengawali mengucapkan salam kalau ada dua orang ketemu. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan berapa kondisi? Empat kondisi. Kondisi yang pertama, kalau yang kecil ketemu sama yang besar. Kondisi yang kedua, kalau orang yang berjalan berpapasan dengan orang yang duduk. Orang yang berjalan lewat, melewati orang yang duduk. Kondisi yang ketiga, kalau ada dua rombongan, satu jumlahnya sedikit, satu jumlahnya lebih banyak, siapa yang seyogianya mengawali mengucapkan salam? Dan yang ketiga, yang keempat, kondisi ketika orang naik kendaraan, melewati orang yang sedang berjalan. Empat kondisi ini diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang seharusnya dan seyogianya mengawali mengucapkan salam. Dari sini kita tahu betapa sempurna ajaran Islam. Betapa detailnya ajaran Islam. Sampai hal-hal yang sekecil ini diatur. Bukan hanya diatur, ayo menyebarkan salam. Tidak. Akan tetapi juga diatur, kalau ketemu kondisinya kayak gini, yang mengawali salam ini. Kondisi kedua kalau ini, yang mengawali salam gini. Bahkan para ulama menjelaskan sampai, tadi kan yang kecil salam kepada yang besar. Yang lewat salam kepada yang sedang duduk. Kalau yang lewat lebih tua, yang duduk lebih muda, siapa yang salam duluan? Itu dibahas sama ulama kita. Jadi ajaran Islam itu luar biasa detil dan telitinya. Kalau masalah-masalah yang kecil seperti dibahas, kira-kira masalah yang lebih besar dibahas enggak? Tentu. Masalah akidah, masalah keyakinan, masalah tauhid, dibahas enggak? Pasti. Masalah politik, dibahas enggak dalam Islam? Oh iya. Masalah ekonomi? Apalagi? Hubungan bilateral antara negara? Oh, dibahas. Hubungan antara pemerintah dengan rakyat? Pembahasannya lengkap di dalam agama kita. Cuman tergantung kita mau membaca atau tidak. Dan kalau sudah tahu mau mengamalkan atau tidak, itu saja masalahnya. Saya ambil sampel. Ya. Yeah. Maaf, ini saya agak sedikit keluar dari tema. Untuk menggambarkan kepada kita betapa detailnya ajaran Islam. Yang lagi hangat saat inilah. Tema yang sedang apa? Hangat saat ini. Umat Islam merasa sering dipojokkan. Merasa sering
di pojok. Al-Quran dinista, ulama dihina. Terjadi beberapa intimidasi. Masalah yang seperti ini, itu di dalam ajaran agama kita sudah dijelaskan bagaimana sikap yang seharusnya kita ambil. Fenomena munculnya penguasa yang kurang ramah terhadap umat Islam itu bukan barang baru. 14 abad yang lalu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan hal tersebut dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati." Sepeninggalku, kata Nabi SAW, akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, tidak mengamalkan tuntunanku. Wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Dan akan ada di antara mereka. Mereka di sini siapa? Pemimpin-pemimpin tadi. Yang hatinya hati setan. Di dalam fisik-fisik manusia. Kurang apa lagi keterangan dari Nabi SAW. Jelas atau tidak? Jelas. Qultu. Aku bertanya. Siapa yang bertanya? Sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Nabi SAW namanya siapa? Hudzaifah. Qultu, aku bertanya. Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik? Apa yang harus aku perbuat wahai Rasul? Kalau aku menjumpai kondisi seperti itu. Nabi SAW bukan hanya mengabarkan kepada kita akan munculnya kondisi seperti itu, tapi juga sekaligus mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap yang kita ambil ketika menghadapi kondisi itu. Makanya Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, kalau sampai aku ketemu masa itu wahai Rasul, apa yang harus aku perbuat? Dengan tegas Nabi SAW menjawab. Sebuah jawaban yang mungkin menurut sebagian orang kurang apa ya? Kurang menggigit jawabannya. Jawabannya kurang menggelora. Gitu. Lihat jawaban Nabi SAW. Yang dihadapi siapa? Orang-orang yang tidak mengikuti petunjukku. Petunjuknya siapa? Rasul. Tidak mengamalkan tuntunanku. Ada di antara mereka fisiknya manusia, tapi hatinya setan. Kata Nabi SAW, ketika ditanya, apa sikap yang aku ambil wahai Rasul? Nabi SAW mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk. Kalau kamu sampai menjumpai kondisi seperti itu, tetaplah engkau sam'an wa ta'atan. Apa sam'an wa ta'atan? Kamu dengar, kamu apa? Taat. Wa in duriba dhahruk, sekalipun engkau disiksa.
Wa ukhidha maluk, dan hartamu dirampas. Nabi ulangi lagi. Fasma' wa ati'. Tetap dengar, tetap patuh. Hadis riwayat Muslim. Saya yakin ada yang enggak puas. Ada yang enggak puas. Dan bukan tugas ustaz membuat semua orang puas. Ya. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, "Ki kayaknya PNS ge ustaz ge." Saya bukan PNS. Alhamdulillah. Alhamdulillah jenengan PNS, ada yang alhamdulillah enggak apa-apa. Jadi enggak ada hubungannya dengan saya PNS atau bukan PNS, bukan. Bahkan ada sebagian orang, "Wah, ini kaki tangannya apa? Pemerintah." Saya enggak digaji sama pemerintah. Tugasnya ustaz adalah menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang pro, ada yang kontra, itu resiko. Wah, kalau kayak gitu enak dong. Jadi apa? Kok ustaz? Jadi pemerintah. Kalau gitu enak dong jadi pemerintah. Suruh apa? Sam'an wa ta'atan. Sekalipun di siksa, sekalipun di rampas. Enak dong jadi pemerintah kalau kayak gitu. Kira-kira. Ketika Nabi SAW memberikan solusi tadi. Buat kepentingan siapa? Pemerintah atau rakyat? Pemerintah atau rakyat? Rakyat. Masa kepentingan rakyat? Sudah diambil, dirampas hartanya, sudah disiksa, masih kon manut, boy. Itu buat kepentingan rakyat. Untuk menjawab pertanyaan ini, dan sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan bacakan hadis yang lain. Ini PR ya, akan saya jawab nanti. Jadi, untuk kepentingan siapa? Ya, ini nanti jenengan ingatkan kalau saya enggak jawab. Saya akan baca hadis yang lain. Dan hadis yang berbicara dengan nada yang sama, ini enggak cuma satu, dua, tiga. Puluhan hadis. Dan ini sudah jadi ijma' para ulama. Bukan masalah khilafiyah. Karena ada sebagian orang mengesankan ini cuma bicara pakai apa modalnya cuma satu hadis, dua hadis. Bukan, bukan. Hadisnya banyak. Cuman waktunya gak cukup. Mau dijelasin apa? Semuanya. Saya ambil sampelnya saja yang paling gamblang. Saya baca satu hadis lagi. Nabi SAW bersabda. Dalam hadis yang sahih juga. Riwayat Muslim. Khiyaru a'immatikum. Alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Dan dia juga mencintai rakyatnya. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang dicintai rakyatnya dan pemimpin itu juga mencintai rakyatnya. Dan pemimpin yang terbaik, kata Nabi SAW, adalah pemimpin yang mendoakan rakyatnya. Dan rakyat juga mendoakan pemimpinnya. Pemimpin yang terbaik. Setelah itu Nabi SAW melanjutkan kebalikannya. Kalian pemimpin yang terbaik. Berarti, wasyiraru a'immatikum. Pemimpin yang terburuk. Alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum.
Pemimpin yang terburuk adalah pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya, dan pemimpin itu juga membenci rakyatnya. Pada-pada apa? Pada-pada pecoan. Rakyatnya enggak suka pada pemimpin, pemimpin juga enggak suka sama rakyatnya. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang dilaknat sama rakyatnya. Dan pemimpin itu juga melaknat rakyatnya. Saling apa? Saling laknat. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kila. Ada seorang sahabat yang langsung bertanya. Ya Rasulullah. Afala nunabidhuhum bisayf. Wahai Rasul. Tidakkah saat itu kita angkat senjata? Apa maksudnya? Revolusi. Kudeta. Berontak. Tidakkah lebih baik saat itu kita memberontak kepada pemerintah tersebut? Apa jawaban Nabi SAW? La. Apa la? Utu na'am loh. Apa kata Nabi? La. Tidak. Ma aqamu fikumus salah. Selama pemerintah kalian menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Kemudian Nabi SAW mengajarkan sikap yang proporsional. Wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu. Kalau kalian melihat ada hal-hal yang tidak baik di dalam diri pemerintah kalian, bencilah perbuatannya. Jadi bukan diamini perbuatan jeleknya. Benci perbuatan jeleknya. Wala tanzi'u yadan min ta'ah. Dan jangan sekali-kali kalian mencabut ketaatan kalian kepada pemerintah tersebut. Hadis sahih riwayat Muslim. Apa tadi PR-nya? Untuk kepentingan siapa? Kita enggak boleh berontak, enggak boleh kudeta, enggak boleh revolusi, berdarah. Untuk kepentingan siapa? Rakyat atau kepentingan pemerintah? Kepentingan siapa? Bersama. Iya, jelas bersama. Tapi maksudnya yang lebih diprioritaskan itu kepentingan siapa di sini? Rakyat atau pemerintah? Sebelum jenengan jawab, kita harus paham. Ajaran Islam itu karakternya. Islam itu punya apa? Karakter. Ini kita harus paham. Supaya kita memahami kenapa kok Nabi SAW menyampaikan seperti ini. Yang mungkin gak terlalu cocok dengan darah apa? Darah apa? Darah muda. Gak terlalu cocok dengan darah muda. Darah muda kan wah, heroik. Kenapa Nabi menyampaikan seperti ini? Kita fahami terlebih dahulu karakter Islam. Ajaran Islam. Salah satu karakternya yang paling menonjol. Mendahulukan kepentingan umum. Kepentingan orang banyak. Dibandingkan kepentingan apa? Individu. Ini salah satu karakter Islam. Jadi kalau ada dua kepentingan bertabrakan, satu kepentingan umum, satu kepentingan pribadi, maka pasti yang akan didahulukan kepentingan apa? Umum, itu pasti. Orang banyak kepentingannya lebih didahulukan dibandingkan kepentingan orang sedikit, walaupun dua-duanya sama-sama diperhatikan kepentingannya. Tapi ketika tabrakan, maka kepentingan yang lebih didahulukan adalah kepentingan orang banyak. Sekarang saya tanya, jumlah rakyat sama penguasa banyak mana? Hah? Rakyat atau penguasa?
Ya rakyat, ya penguasa kabeh ora dadi. Jumlah rakyat itu lebih banyak dibandingkan jumlah penguasa. Ketika Nabi SAW dalam hadis yang barusan kita baca melarang untuk kudeta. Kudetanya rakyat yang jumlahnya lebih banyak terhadap pemerintah yang jumlahnya lebih sedikit. Pasti yang akan diuntungkan pertama kali adalah yang jumlahnya banyak. Yaitu siapa? Rakyat. Kok bisa Ustaz? Oh, sudah lupa ya? Tahun 98. Apa? Order. Jadi ada orba, ada orla, ada orba, ada order. Ya. Yeah. Orla, orde lama. Orba, orde baru. Order. Orde reformasi. Masih ingat order? Ketika heroik, ya. Reformasi. Pemerintah yang saya berkuasa, dan sekali lagi saya enggak ada kepentingan sama Pak Harto. Ya, saya bukan keluarga cendana. Ya. Apa yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat itu? Aman, nyaman, tentrem, atau sebaliknya? Situasi mencekam. Ekonomi stabil, jatuh terpuruk. Sosial politik lebih gak jelas lagi. Nyawa, dimana-mana jadi korban. Yang jadi korban siapa? Siapa? Penguasa? Penguasa itu punya hal-hal yang bisa melindungi dia. Rakyat yang jadi korban. Berapa mobil yang dibakar? Berapa toko yang dirusak? Berapa nyawa yang ditumpahkan? Apakah itu akan terulang? Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini satu contoh bahwa masalah besar di dalam agama kita sudah diatur. Cuman masalahnya kita mau untuk membaca dan mengamalkan atau tidak. Ya. Sekali lagi, mungkin ada yang belum puas. Bukan tugas Ustadz untuk apa? Memuaskan semuanya. Silahkan dipikirkan kembali. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembali kepada tema kita. Apa tema kita tadi? Bukan kudeta tema kita. Apa temanya? Salam. Masalah apa? Salam. Aturan siapa yang seyogianya mengawali salam? Aturan ini bukan aturan yang tanpa tujuan. Bukan aturan yang tanpa hikmah. Bukan aturan yang garing, yang saklek, wis pokoke manut baik. Akan tetapi aturan ini ada maksudnya. Kenapa kok yang kecil suruh mulai salam kepada yang besar? Kenapa yang jalan suruh yang duduk? Kenapa bukan sebaliknya? Ini ada maksudnya. Sebagaimana telah diterangkan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang lainnya. Kita awali dengan kondisi yang pertama. Liusallim as-saghir alal kabir. Apa yang pertama? Hendaklah yang kecil mengawali salam kepada yang besar. Sebelum kita jelaskan kenapa, perlu kita bahas dulu kecil di sini maksudnya apa? Kecil apanya? Apanya kira-kira? Fisiknya? Usianya, ilmunya, kedudukannya, atau jabatannya?
semuanya. Langko nek semuane kepriwe iki? Saya kasih satu contoh kasus ya. Bos sama karyawan. Bos sama karyawan. Kalau bicara masalah kedudukan, lebih besar mana? Bos. Tapi kadang-kadang kalau bicara usia, bisa jadi karyawannya lebih tua. Kalau kayak gini ketemu, siapa dulu yang salam? Karyawan. Tua, nyalami sing, nom gitu. Kata Imam Al-Iraqi, di dalam kitab beliau Tarhut Tasrib, beliau berkata, ketika membahas tentang kecil di situ maksudnya apa? Al-zahiru annal murada as-sigaru fissin. Nampaknya, kata beliau, yang lebih tegas, yang lebih jelas, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa kecil di situ kembalinya kepada usia. Kecil apanya? Usianya. Berarti anak TK kalau ketemu sama mahasiswa, siapa dulu yang salam? Siapa? Anak TK. Murid SD ketemu sama guru, berarti yang salam duluan siapa? Murid SD-nya. Ya. Anak ketemu sama siapa? Orang tua, maka yang salam duluan siapa? Anak. Kalau kondisinya seperti yang tadi saya tanyakan. Bos sama apa? Karyawan. Bosnya lebih tinggi, lebih besar kedudukannya. Tapi karyawannya lebih tua. Berarti di sini ada dua besar. Satu besar usia, satu besar apa? Kedudukan. Dalam kondisi yang seperti ini, mana yang dikalahkan? Besar usia atau besar kedudukan? Imam Ash-Shawkani mengatakan, "Walladhi yadhhar i'tibarus sin." Dalam kondisi seperti itu, maka yang lebih kuat nampaknya lebih mendahulukan pertimbangan usia. Berarti yang salam duluan siapa? Bos atau karyawan? Nanti bos ya. Kalau komandan sama prajurit gimana? Komandan sama prajurit. Komandannya nom, prajuritnya wis tua. Mungkin enggak? Mungkin? Oke. Naik jabatan itu kan banyak faktor. Bukan hanya faktor apa? Bukan hanya faktor usia, ya. Maka seyogianya yang salam duluan siapa? Komandannya. Ustadz sama jamaah pengajian. Apa? Ustadz sama sama pengajian. Nun sewu ya. Saya kelahiran tahun 80. Kelahiran tahun 80. Berarti sekarang usia saya 37. Kalau dari wajah yang ada di hadapan saya, kayaknya banyak yang usianya di atas 37, nggih? Banyak. Kalau kita ketemu, seharusnya saya duluan yang salam. Seharusnya. Ya. Maka kalau misalnya jenengan ketemu saya, kok saya enggak salam duluan, tolong diingatkan. Saat kok wingi mulang kayak gini.
Tuh, tapi yang benar tuh ngingatkannya. Enggak apa-apa diingatkan. Kita kan belajar untuk apa? Untuk diamalkan. Loh, kalau kita belajar enggak diamalin buat apa? Belajar. Ya. Nah, berarti liyusallimus shaghir al kabir, yang kecil mengawali salam kepada yang besar. Kecil di sini kecil apa tadi? Usia. Nah, sekarang baru kita masuk. Kenapa? Kenapa kok yang kecil, yang muda suruh mengucapkan salam kepada yang tua? Kenapa? Para ulama kita menjelaskan, karena hak orang tua untuk dihormati. Karena hak yang usianya lebih tua, ya ini lebih pas kalau orang tua nanti kesannya apa? Hanya bapak dan ibu. Karena hak orang yang usianya lebih tua untuk dihormati. Saking besarnya hak orang yang lebih tua untuk dihormati, sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Adhiya Al-Maqdisi. Adapun Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan. Nabi SAW bersabda, "Laisa min ummati." Bukan termasuk umatku. Apa kata Nabi? Bukan termasuk umatku. Man lam yujil kabirona. Orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Apa kata Nabi? Bukan umatku. Terus jadi umatnya siapa? Bukan umatku. Kalau ada orang tidak menghormati yang lebih tua. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kok yang lebih tua suruh dihormati? Kenapa kira-kira? Kenapa coba? Hah? Para ulama kita mengatakan, karena yang tua ini solatnya wis lebih suwe daripada sing nom. Puasane lebih akeh, lebih lama, lebih banyak dibandingkan yang muda. Yang muda usianya 10 tahun, yang tua usianya 60 tahun. Lebih banyak siapa sholatnya? Lebih banyak yang tua biasane. Lah nek tua-tua keladi kebresan. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Ya minimal beragama Islam lebih suwe dinimbang jenengan. Alias KTP Islam iku lebih suwe gitu. Ya. Itu alasannya. Maka yang seperti ini harus kita biasakan. Di dalam rumah kita pertama kali menghormati yang lebih tua. Istri kepada siapa? Suami. Ya. Biasanya. Suami kan biasanya lebih tua daripada istri biasanya. Maka istri harus ngasih contoh. Begitu suaminya masuk, dihormati sebagai orang yang lebih tua sekaligus sebagai suaminya. Begitu suami masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Istri langsung menyambut, mencium tangan apa? Suaminya. Menyiapkan tempat duduknya, anduknya semua sudah disiapkan. Begitu jenengan istrinya? Yang guyune guyu mandan sepet kayak. Begitu? Iya?
Saya gak tanya sama ibu-ibu. Saya tanya sama bapak-bapak. Begitu? Kadang-kadang. Itulah pentingnya ngaji, Pak. Bojone dicek ngaji. Aja mangkat dewek. Oh, ini kan yang seneng siapa? Jenengan kan? Istrinya jadi tambah ilmu, diamalkan. Ya. Anak itu akan nyontoh apa yang dia lihat. Kenapa kadang-kadang anak-anak sampai usianya 20 tahun ketemu bapaknya enggak pernah cium? Nah, kenapa? Kadang-kadang ketika ditanya malu. Sudah mahasiswa ketemu bapaknya apa? Cium tangan malu. S1 kok. Oh, S1 ya. Ya. Mungkin pemicunya adalah karena dia enggak pernah ngelihat ibunya seperti itu sama bapaknya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita akan ringkas pengajian kita hari ini, bahwa di dalam hadis yang kita baca, Rasulullah SAW mengajarkan salah satu di antara adab etika mengucapkan salam, yaitu siapa yang seyogianya untuk mengawali mengucapkan salam. Kita awali dengan kondisi yang pertama tadi, yaitu ketika dua orang berpapasan, yang satu kecil, yang satu besar. Dalam kondisi seperti itu, maka yang mengawali mengucapkan salam adalah yang kecil. Lalu tadi kita bahas bahwasannya kecil yang dimaksud di sini adalah kecil secara usia. Ya, kecil secara usia, alias yang lebih muda. Kemudian kita tutup pembahasan tadi dengan menjelaskan bahwa kenapa kok yang kecil yang salam duluan kepada yang besar, yang muda kenapa salam duluan kepada yang lebih tua? Alasannya apa tadi? Karena orang yang lebih tua memiliki hak untuk dihormati. Memiliki hak untuk dihormati oleh yang lebih muda. Dan nanti kita akan bahas dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya yang tua salam duluan gimana? Ya, kalau tadi kan aturannya kan apa? Yang muda ke yang tua. Nah, kalau misalnya ternyata yang salam duluan yang tua gimana? Dosa apa kepriwe? Ya, nanti kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Dan tadi kayaknya ada yang kelewat dan ini penting sekali. Ketika saya bahas masalah kudeta tadi, sebagian orang ketika membaca hadis ini dan hadis yang serupa, perintah untuk sabar, sabar dan sabar menghadapi penguasa yang tidak, yang kurang ramah ya terhadap umat, itu mengesankan bahwa sabar, sabar ya menang baik berarti. Jadi sabar itu seakan-akan identik dengan sikap apa? Sikap apatis. Seakan-akan orang yang sabar ku ya kur duduk berpangku tangan, duduk manis ora ngapa-ngapa. Ini keliru. Pemahaman itu keliru. Jadi sabar itu bukan berarti diam saja, enggak. Sabar itu maksudnya adalah kita tetap menyampaikan nasihat kepada penguasa tapi caranya yang baik. Ya. Yeah. Karena kadang-kadang nasihat itu ditolak bukan karena muatannya, tapi karena apa? Caranya. Coba sekarang, nasihat disampaikan dengan bahasa yang kasar, diiringi dengan cacian, makian. Kira-kira peluang diterimanya besar apa kecil? Kecil. Boro-boro diterima, malah ya, malah semakin dipres, semakin ditekan. Jadi sabar itu bukan berarti diam saja. Duduk berpangku tangan, enggak apa-ngapain, pasrah. Enggak. Sabar itu artinya kita tetap menyampaikan nasihat, tapi jangan terpancing emosi kita.
untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kalau misalnya kita orang Islam juga mengeluarkan kata-kata yang kasar, loh apa bedanya kita sama orang yang mulutnya juga kasar? Loh kalau gitu apa bedanya umat Islam? Umat Islam kata-katanya harus lembut, harus santun, dengan cara yang baik. Sabar juga berarti kita mendoakan. Mendoakan supaya penguasanya dapat hidayah. Kadang-kadang kan orang bukannya mendoakan malah habis untuk mencaci maki. Pertanyaannya, jenengan mencaci maki itu dapat pahala apa tidak? Oleh pahala apa ora? Enggak dapat pahala. Yang kedua, ngerubah keadaan? Enggak rubah keadaan, malah semakin parah. Berarti kan ora untung dunia akhirat. Ya? Dunia akhirat enggak untung. Dunianya enggak berubah. Akhiratnya roli pahala. Sekarang kalau caci makian itu kita ganti dengan apa? Doa. Allahumma aslih walata umurin. Ya Allah perbaikilah pemerintah kami. Ya Allah karuniakanlah kepada mereka orang-orang dekat, bukan para penjilat, tapi orang-orang dekat yang senantiasa mengajak, mengingatkan kepada kebaikan. Dan itu penting sekali. Ring satu. Apa? Ring satu. Orang yang terdekat dengan penguasa ini, kalau diisi sama para penjilat-penjilat ini bahaya banget. Makanya kita doa, warzuqhum al-bitanata shalihah. Ya Allah karuniakanlah kepada pemerintah kami orang-orang dekat yang baik-baik, yang mengajak kepada kebaikan. Pembisiknya itu pembisik kebaikan, bukan pembisik apa? Kejahatan, keburukan. Kalau misalnya ini kita doakan seperti itu, dapat pahala? Insya Allah dapat pahala. Imam Ahmad atau Imam siapa? Al-Fudhail kalau enggak salah. Seorang ulama salaf mengatakan, "Lau kanat li da'watun wahidatun mustajabah, laj'altuha fi sultan." Kalau aku cuma punya satu doa yang mustajab, dijatah cuma punya doa berapa? Satu, sing mustajab. Aku akan gunakan doa yang satu itu untuk mendoakan pemerintah. Kenapa? Karena maslahat yang akan dihasilkan ketika pemerintahnya baik akan dirasakan oleh satu orang atau oleh banyak orang. Banyak orang. Inilah pikiran cerdasnya ulama kita. Orang mikir awake dhewe. Coba sekarang saya tanya, jenengan kalau cuk di jatah satu bae doamu saja, gue siapa? Jujur. Buat siapa? Buat sendiri kan? Minta apa coba? Minta surga? Ya tergantung kondisi Ustaz. Urung bojo ya jaluk bojo. Urung duwe omah jaluk omah. Ulama kita itu subhanallah. Masya Allah. Mereka itu mikirnya gue seperti karakter Islam gitu loh. Islam itu karakter ajarannya itu mikirkan orang yang kepentingan yang orang yang lebih banyak dibandingkan yang sedikit. Kalau caci makian itu kita ganti dengan doa. Satu, insya Allah dapat apa? Pahala. Yang kedua, insya Allah akan membantu merubah keadaan. Karena yang bisa merubah pemerintah itu adalah yang punya hati pemerintah tersebut. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cuma berusaha. Yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu siapa? Allah. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Angkat tangan. Oh belum ya? Angkat tangan. Siapa yang kalau tahajud mendoakan pemerintah? Ana ora? Ora nambok? Mulane kaya kiye. Ya. Coba ganti, ya, bukan ganti doanya, maksudnya ganti kebiasaan itu. Doakan kebaikan. Mungkin
Belum tentu doa saya yang dikabulkan. Mungkin doa njenengan yang dikabulkan. Kita enggak tahu doa siapa yang dikabulkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kayaknya waktunya sudah.